kita gabungkan. Kelihatan nggak? Yang belakang terutama kelihatan nggak? Nomor berapa? Oke, kalau jari saya seperti ini, ini agak sulit nih. Kalau jari saya seperti ini, bunyikan 3 angklung. Nomor 1, 3, dan 5. Oke, ini kuncinya biar mudah gini. Kalau jarinya 1, berarti mulai dari 1. 1, 2-nya dilewat, 3, 4-nya dilewat, 5. Jadi yang dibunyikan 1, 3, bisa? Oke, coba bunyikan. Gampang kan? Gampang. Sekarang kalau jari saya 2, yang dibunyikan berapa? 2, 3-nya dilewat, 4, 5 dilewat. Oke, pintar. 2, 4, 6. 1, 3, 5. Ingat-ingat, ayo. Oke, kalau jarinya 3, 3, 5, 7. Berapa? Kan sama, 3, 4-nya lewat, 5, 6-nya lewat, 7. Tinggal dilewat satu-satu. Gampang kan? Yuk, 1, 2, 3. Oke. Kalau 4 berarti berapa? 4, 6. Kan 8 gak ada sampai 7. Berarti dari 7 balik lagi ke? Jadi 4, 6, 1. Yuk, 4, 6, 1. Ulang. Oke. Kalau 5, 5, 7, 2. Bisa? Yuk, pulang. 1, 2, 3. Kalau mulai dari 5, 5, 7, 2. Oke? Kalau, nih, begini 6 ya. Nih, kayak gini nih. Nih, 6 ya. Kalau 6 berarti 6, 7-nya dilewat, 1, 2-nya dilewati, 3 berarti 6, 1, 3. Bunyikan. Kalau 7, 7, 2, 4 ya, biar cepat. 7, 2, 4. 7, 2, 4, bunyikan. Oke, ulang dari awal, siap. Konsentrasi. Yang barusan namanya akor, apa? Bukan ekor ya, akor. Jadi akor itu gabungan dari beberapa nada. Oke, kita gabungkan. Cerdas-cerdas Pak Kiai, dahsyat emang, cepet ini. Pantesan hafalannya cepet ya. Kita coba, yuk, siap. Yeah.
Aduh, wah, dapat. Ada yang pertanyaan enggak?
Oke, Pak Kiai, maaf atas kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akunnya dibagiin, dibalikin ya. Nanti ada yang bantu. Yang di kursi dipisahin ke Kak Andi yang pakai kacamata. Yang di belakang sama Kang Asep sama Kang Sani. Nyanyi rame-rame. Hah? Nyanyi apa? Oke, ya Waton. Sekali lagi deh. Pakai ini. Boleh pakai aku, boleh. Sekali lagi pakai aku.